Apakah dalam Islam ada ahli tafsir mimpi? Apakah itu dibenarkan dalam Islam? Ada takwil mimpi Anda. Kan Allah SWT sebutkan tentang Nabi Yusuf AS di dalam surah Yusuf, masalah takbir mimpi. Dan ada seseorang yang bernama Muhammad bin Sirin. Ayahnya Sirin itu dulu pendeta Nasrani di Irak. Begitu masuk ekspansi Islam di zaman Umar bin Khattab tahun 15 Hijriah, masuk Islam nih ayahnya. Sirin ini masuk Islam, gitu kan? Maka dia dapat anak namanya Muhammad, dikasih nama. Muhammad bin Sirin terkenal ahli takwil mimpi, ahli takwil mimpi. Dan ada bab khusus seperti di Sahih Sunan Nabi Daud, bab khusus takwil mimpi, ada. Dan pernah saya pelajari di tingkat 3 kuliah dulu tentang masalah takwil mimpi, dan ada banyak hadis-hadis Nabi yang berhubungan dengan masalah. Dan memang ada ahlinya. Bahkan ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalau kalian mimpi jangan ceritakan kecuali kepada ahlinya, karena akan terjadi seperti apa yang dia takwilkan. Jadi tidak boleh sembarangan. Jadi kalau antum mimpi jangan ceritakan kecuali kepada ahlinya. Itu setahu saya Allah alam ada. Sedangkan kita mayoritas, sedangkan kita banyak jemaah, kita banyak. Berapa jumlah umat Islam di Indonesia? Tapi apa yang bisa dilakukan umat Islam? Seharusnya mereka mewarnai negeri ini.